تخلصوا من طغي رودريغو. أنا رودريغو ملك شبه الجزيرة الإيميرية بأكملها. لما قطعت شد الحرف تحت الأندلس، أنا مشي طريق بنو زياد بن عبد الله الأمازيغي النفزاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Buya Milenial, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Islam menyebar dalam spektrum yang luas. Tiga benua lama yaitu Asia, Afrika dan Eropa pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintahan Islam, tidak terkecuali Spanyol atau Andalusia. Ini negeri di daratan Eropa yang pertama kali masuk dalam pelukan Islam di zaman pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah. Salah satu panglima Islam dalam penaklukan Spanyol adalah seorang Muslim yang gagah perkasa, ahli menunggang kuda, menggunakan senjata dan ilmu bela diri. Beliau bernama Tariq bin Ziyad. Illa bittaqwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tariq bin Ziyad dalam sejarah Spanyol, ia dikenal dengan nama Tariq yang memiliki satu mata. Namun dunia mengenal dirinya sebagai salah satu panglima Islam yang terkenal dan berperan besar dalam penaklukan Spanyol dan menyebarkan panji-panji Islam di tanah Spanyol. Berikut ini ulasan tentang profil lengkap Tariq bin Ziyad, kondisi Spanyol sebelum kedatangan Tariq bin Ziyad, dan kisah penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Profil Tariq bin Ziyad. Nama lengkap penakluk Spanyol ini adalah Tariq bin Ziyad bin Abdullah bin Walgha bin Walfajun bin Niber Ghosin bin Walhas bin Yatufat bin Nafzau. Ia adalah putra suku As-Sadaf, yakni penduduk asli daerah Al-Atlas Afrika Utara. Tariq lahir sekitar tahun 50 Hijriah. Menurut sejarawan Syauqi Abu Khalil dan dikutip oleh Alwi Al-Atas, ada yang menyebutnya sebagai keturunan dari Bani Hamdan dari Persia atau dari suku Lahm. Ada juga yang menyebutkan Tariq berasal dari bangsa Vandals. Namun, banyak sejarawan yang menganggap dia keturunan dari bangsa Berber. Menurut Alwi Al-Atas, Tariq berasal dari keluarga Muslim dan sejak kecil telah dididik secara Islam oleh ayahnya pada masa kekuasaan Uqbah bin Nafi di Ifriqiya. Kondisi Spanyol sebelum kedatangan Tariq bin Ziyad. Sebelumnya, sejak tahun 597 Masehi, Spanyol dikuasai oleh bangsa Gotik Jerman. Raja Roderick yang berkuasa saat itu, ia berkuasa dengan lalim. Ia membagi masyarakat Spanyol ke dalam 5 kelas sosial. Kelas pertama adalah keluarga raja, bangsawan, orang-orang kaya, tuan tanah dan para penguasa wilayah. Kelas kedua diduduki oleh para pendeta. Kelas ketiga diisi para pegawai negara seperti pengawal, penjaga istana, dan pegawai kantor pemerintahan. Mereka hidup pas-pasan dan diperalat penguasa sebagai alat memeras rakyat. Kelas keempat adalah para petani, pedagang, dan kelompok masyarakat yang hidup cukup lainnya. Mereka dibebani pajak dan pungutan yang tinggi. Dan kelas kelima adalah para buruh tani, serdadu rendahan, pelayan dan budak. Mereka paling menderita hidupnya.
penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu menerangkan bahwa penaklukan Andalusia ini terjadi pada tanggal 28 Ramadan tahun 19 Hijriah dan merupakan penaklukan termudah dari penaklukan-penaklukan sebelumnya yang terjadi di Afrika. Sebelum ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad, sebenarnya Islam sudah pernah berperang melawan Andalusia pada masa pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan. Sebagaimana dijelaskan dalam Tarikh Al-Uwam wa Al-Muluk atau yang lebih dikenal dengan Tarikh At-Tabari, Utsman mengutus Abdullah bin Nafi' setelah selesai menaklukkan daerah Afrika untuk segera menuju Andalusia melalui jalur laut. Mereka mendapatkan kemenangan dalam mengalahkan bangsa Andalus. Namun para sejarawan tidak menyebutkan hal itu sebagai penaklukan, melainkan hanya peperangan saja. Kedatangan Islam kembali di Andalusia terjadi pada masa Khalifah Daulah Umayyah Al-Walid. Ketika itu Islam tersebar sampai daratan Afrika. Musa bin Nusair tampil sebagai gubernur di Afrika Utara dan dia bertekad untuk menyebarluaskan Islam sampai ke wilayah Eropa dengan menyeberangi selat yang memisahkan benua Afrika dan Eropa yang kemudian disebut sebagai Selat Gibraltar. Dia pun mengutus Tariq bin Ziyad sebagai panglima perang ke Andalusia. Ketika Islam datang, Eropa terkhusus Andalusia dipimpin oleh bangsa Visigoth yang telah berkuasa sejak abad ke-5 Masehi. Menjelang kedatangan Islam di sana, kondisi Andalusia kacau balau. Hal itu terjadi akibat perebutan kekuasaan oleh Asila, putra Raja Witiza yang berkuasa sebelumnya dengan Roderick, yang berhasil merampas kerajaan dengan bantuan sejumlah bangsawan dan tokoh agama. Perebutan kekuasaan tersebut tentu membuat perpecahan di Andalusia dan membuat stabilitas politik menjadi kacau. Selain aspek politik yang kacau balau, aspek sosial pun terbagi dalam beberapa strata sosial seperti golongan bangsawan, yaitu pangeran Bangsagot, golongan rohaniawan, yaitu tokoh agama, golongan kaum rendahan, yaitu petani dan budak, dan kaum Yahudi. Kondisi agama pun tidak kalah kacau. Ketika itu, para tokoh gereja berkuasa secara sewenang-wenang. Bahkan mereka mampu mengeluarkan undang-undang yang melarang setiap orang meragukan kesucian gereja Katolik, sistem keinjilan, para pendeta, lukisan-lukisan gereja ataupun kurban-kurban yang disakralkan. Hal ini membuat masyarakat tidak senang terhadap pemerintahan Got yang pada akhirnya Julian sebagai penguasa Got meminta bantuan kepada kaum muslimin di Afrika Utara agar mereka diselamatkan dari kekejaman Roderick. Dengan persiapan yang sangat matang untuk memasuki wilayah Eropa, akhirnya Tariq bin Ziyad berangkat ke Andalusia dengan 7.000 tentara melalui Selat Gibraltar. Dia kemudian menduduki gunung yang mengabadikan namanya yakni Jabal Tariq. Jabal Tariq merupakan tempat penting pertama yang harus diduduki, mengingat tempat itu adalah gerbang bagi Tariq untuk memasuki wilayah Andalusia. Di sana Tariq bin Ziyad melawan pasukan Cordoba, namun pasukan Cordoba mengalami kekalahan. Tariq pun menjadikan tempat itu sebagai pangkalan utara kaum muslimin. Ketika pasukan Tariq akan berperang melawan bangsa Got, ternyata Raja Roderick tidak berada di tempat. Hal tersebut melemahkan kekuatan bangsa Got dan sangat menguntungkan bagi pasukan Tariq. Mendengar kekalahan bangsa Got, Raja Roderick kembali ke istana untuk melawan pasukan kaum muslimin yang mayoritas orang barbar, yaitu pada tanggal 28 Ramadan. Pertempuran ini membuat bangsa Got mengalami kekalahan. Tariq bin Ziyad akhirnya bergerak menuju wilayah utara Andalusia menuju Toledo, ibu kota Gotik, dan berhasil meraih kemenangan. Selain itu, penaklukan-penaklukan kota yang lain pun berjalan dengan lancar sehingga Andalusia di daratan Eropa telah terintegrasi dalam kekuasaan Bani Umayyah dan merupakan titik awal kemajuan Eropa. Sahabat Buya Milenial, demikian ulasan Panglima Islam Tariq bin Ziyad.
fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.